Pada beberapa kesempatan, Anda pasti pernah melihat kru atau prajurit kapal tempur menggunakan pakaian khusus dengan penutup wajah pada saat kapal tempur memasuki operasi tempur. Pada beberapa kesempatan, prajurit kapal KRI juga menggunakan pakaian penutup tersebut. Pakaian atau penutup tersebut adalah anti-flash gear atau ada yang menyebutnya flash gear. Flash gear adalah alat pelindung diri dasar yang terdiri dari fire resistant hood, fire resistant glove yang materialnya terbuat dari bahan tahan api. Tujuan dari anti-flash gear adalah untuk memberikan perlindungan kepada kepala, leher dan wajah, dan tangan dari paparan api dan panas. Anti-flash gear dapat disertai dengan peralatan pelindung lainnya, seperti sabuk, helm, dan masker gas. Biasanya anti-flash gear ini dikenakan oleh seluruh awak kapal perang ketika kondisi kebakaran atau pada saat keadaan sekitar dalam tingkat siaga tempur. Namun masih sangat banyak angkatan laut di dunia belum menggunakan standar pengamanan ini dikarenakan harganya yang cukup mahal. Anti-flash gear yang dikenakan oleh awak kapal tempur biasanya terbuat dari bahan aramid atau Nomex. Bahan serat aramid adalah kelas dari serat sintetik yang tahan panas dan kuat. Bahan serat aramid digunakan sebagai bahan baju pemadam kebakaran dan baju anti-flash gear menggantikan serat bahan asbes karena serat bahan asbes yang dianggap berbahaya. Bahan serat aramid banyak digunakan sebagai bahan baju pembalap mobil atau motor. Aramid termasuk jenis nilon seperti Nomex, Kevlar, dan Tauron adalah bahan yang sangat tahan api, tahan suhu tinggi. Ada juga anti-flash gear yang terbuat dari bahan Nomex. Nomex merupakan bahan fiber yang tahan api. Bahan Nomex pada temperatur tinggi tidak meleleh, menetes, dan menyebabkan pembakaran di udara. Nomex sendiri adalah serat yang terdiri dari beberapa kombinasi serat lainnya untuk menyempurnakan bahan-bahan baju perlindungan sebelumnya. Serat berbahan Nomex digunakan umumnya pada pakaian pelindung.